Oke, ini adalah perjalanan menuju ke lokasi utama kita. Kemana hayo? Ikuti kita terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami perwakilan dari Jurnalistik Sasmuga berada di Panti Jompo Dewanata Cilacap. Yuk kita lihat. Jadi, Panti Jompo Dewanata Cilacap berada di Jalan Raya Selarang nomor 119 Kesugihan Cilacap. Oke, di sini kita masuk lewat pintu utama. Nah, di sebelah kiri saya ada lapangan, guys. Dan di sebelah kanan saya ada ambulan. Dan di sebelah ambulan ada musola. Nah, di sini ada lapangannya, guys. Oke, langsung saja kita memasuki lewat pintu utama. Jadi, inilah ruangan utamanya. Di sebelah kanan saya ada resepsionis. Dan di sebelah kiri saya ada banner survei penilaian. Setelah melewati ruang utama, kita melewati lorong menuju ke ruang aula. Oke, langsung saja kita memasuki aulanya, guys. Nah, ini dia, guys. Aula Panti Jompo Dewanata Cilacap. Lanjut, kita keluar dari aula dan kita langsung memasuki taman. Yuk, lihat tamannya. Ini pemandangan yang kamu lihat ketika kamu baru keluar dari aula. Gimana? Bagus banget kan, guys? Oke, di sini aku ngevideonya dari tengah-tengah tamannya ya, guys. Bisa dilihat, indah banget. Di sini kita berada di salah satu wisma yang ada di Panti Jompo Dewanata ini, guys. Nah, di sini kita ketemu dengan Mbak Wulandari dan Mbak-mbak yang lainnya, guys. Aku nggak tahu yang lainnya namanya siapa. Yuk kita lihat isi wismanya apa aja. Di sini ada kamar, ada TV, ada penghargaan di situ, guys. Terus di sebelah sana ada toilet, ada meja makan, dan juga ada kayak tempat jemur gitu deh. Oh iya, tidak lupa di sini ada ruang keterampilan untuk Mbah Kakung dan Mbah Putri mengasah keterampilannya. Oke, di sini ada wayang kulit, ada bunga dari sedotan. Ada laberi kain yang dianyam dan di situ juga ada alatnya, guys. Ini dia isi dari ruang keterampilan. Oke, kita sedang berada di perjalanan kedua kita, yaitu menuju ke Pantai Jetis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami perwakilan jurnalistik Sasmuga yang berada di Pantai Jetis. Ayo guys, ikuti kebersamaan kami. Oke, di sini kita membuat video ala-ala konten kreator yang jalan-jalan gitu loh. Yeah, yeah, it's possible. How do we move?